Masih soal Pilkada Jakarta, Saudara, Majelis Pusat Himpunan Warga Gereja Indonesia MPHGAI menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta mendatang. Pembina MPHGAI menyebut mendukung Anies berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya yakni rekam jejak Anies saat menjabat sebagai gubernur selama periode 2017 hingga 2022. Hal itu disampaikan usai silaturahmi ke DPP PKS. MPHGAI berharap agar PKS juga memberikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Khususnya untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat, khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk memimpin DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Itulah kira-kira yang kami diskusikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, dan hal itu tentu menjadi pertimbangan internal bagi mereka. Selain mendapat dukungan dari Majelis Pusat Himpunan Warga Gereja Indonesia, Anies juga mendapatkan dukungan dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila. Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman menyebut akan mengerahkan dan mengimbau kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila di Jakarta supaya memberikan dukungan untuk Anies Baswedan karena Pemuda Pancasila disebut selalu memberikan dukungan kepada kadernya. Permisi. Sudah pasti, karena Pak Anies ini kan kader. Jadi kalau memang kita ini kan selalu mengutamakan kader. Jika ada kader Pemuda Pancasila yang maju, maka wajib hukumnya untuk didukung. Gitu. Itu aja. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku berterima kasih kepada seluruh keluarga Pemuda Pancasila atas dukungannya. Anies juga menyebut kehadirannya di Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jakarta untuk melaporkan pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024. Anies berharap pertemuan itu jadi penyemangat untuk menyambut babak baru. Pancasila, Provinsi DKI Jakarta. Sebuah proses, saya sebagai salah satu bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila melaporkan bahwa ada perkembangan di mana saya mendapatkan amanat dari partai dalam hari ini PKB untuk mengikuti proses pilkada dan lapor kepada MPW dan harapannya nanti bisa berjuang bersama-sama.